Assalamualaikum Galer, selamat datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru mengetahui channel ini, silakan subscribe dan pencet belnya juga ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Dan kalau kalian suka dengan video Mak, silakan like, komen, dan share ya, biar Mak makin semangat. Makasih ya. Sekarang Mak mau membuat olahan singkong yang enak dan cocok banget buat kalian yang sedang diet. Dan kalau kalian suka yang lebih beraroma, sesaat sebelum disajikan, kasih potongan daun ketumbar ya. Sekarang simak bahan dan cara pembuatannya. Bersihkan 150 gram singkong ya, dikupas terus dicuci bersih, setelah itu dikukus. Dikukusnya kira-kira 20 menitan ya, sampai mateng gitu. Setelah mateng, matikan apinya, terus angkat singkongnya. Setelah itu dipotong-potong. Dipotongnya segini-segini ya. Kemudian pindahkan ke dalam mangkok gitu, atau wadah apalah gitu. Kemudian masukkan 100 ml jus jeruk ya, atau air perasan jeruk gitu. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan air perasan lemon. Tambahkan 1 butir bawang merah yang sudah dipotong-potong ya. Kemudian aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian pindahkan ke piring saji. Terus kemudian ini panaskan 1 sendok makan minyak sayur ya. Setelah panas, masukkan 1 sendok teh bawang putih cincang. Gunakan api kecil ya. Terus tambahkan 1/2 sendok teh oregano. Tambahkan juga 1/4 sendok teh atau sedikit lah gitu sesuai selera jinten. Terus tambahkan juga 1/4 sendok teh merica bubuk. Terus beri sedikit garam gitu biar ada rasa nantinya. Kemudian aduk ya, tetap gunakan api kecil supaya nggak gosong gitu. Dan setelah semua tercampur rata, matikan apinya ya. Setelah itu ini tambahkan ke singkong yang sudah kita olah tadi gitu. Terus taburi dengan daun ketumbar kalau kalian suka yang lebih beraroma. Gampang kan? Selamat menikmati ya. Makasih.